Justru aku datang untuk bertanya dan meminta pertanggungjawabmu. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa? Ani, tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya aku kira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Rupanya lagi kenapa kamu sih? Hah? Lagi jatuh cinta apa? Kalau memang begitu, mestinya gampang dong. Ini kan lagu menceritakan orang yang menderita karena kekasihnya. Jadi, merana dia. Gila dia. Tersiksa dia. Tahu? Bu, bukan saya, Bu. Ani. Bukan aku, Ani. Aku tidak membunuh. Bukan aku. Pembunuhan ibu dan anak, Tuti dan Amalia Mustika Ratu, masih berlanjut dengan perkembangan signifikan di tahun 2024. Pada awal kasus ini, banyak pihak mencurigai Yosep, suami dan ayah dari korban, yang kemudian menjadi tersangka utama setelah melalui proses panjang dan penyelidikan yang intensif. Terdapat beberapa tokoh kunci dalam kasus ini, termasuk istri kedua Yosep, Mimin Mintarsih, serta dua individu lainnya, Arigi dan Abi Aulia, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun, mereka belum ditahan dan hanya diwajibkan untuk melapor secara berkala. Peran Danu, seorang saksi kunci, juga sangat penting dalam mengungkap skenario pembunuhan ini. Danu memberikan kesaksian yang dianggap krusial oleh pihak jaksa dan menguatkan tuduhan terhadap Yosep. Persidangan mengungkapkan adanya kebohongan dan upaya mengalihkan perhatian dari fakta-fakta yang sebenarnya. Dalam prosesnya, bukti dari rekaman CCTV menjadi salah satu alat untuk mengkonfirmasi kesaksian yang bertentangan antara para tersangka dan saksi. Kasus ini terus menjadi perhatian publik karena kompleksitas dan drama yang terungkap selama persidangan. Para kuasa hukum masing-masing pihak berupaya keras membuktikan kebenaran dari klaim klien mereka, membuat kasus ini semakin menarik untuk diikuti perkembangan selanjutnya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah memicu perang pendapat di kalangan netizen dan YouTuber. Pendukung Danu dan Yosep terlibat dalam perdebatan sengit di media sosial. Kelompok pendukung Danu yakin bahwa Danu adalah kunci untuk mengungkap kebenaran. Sedangkan kubu Yosep menganggap Danu berbohong dan menciptakan cerita palsu untuk menyudutkan Yosep.
YouTuber juga terbagi menjadi dua kubu, masing-masing membuat konten yang mendukung salah satu pihak, yang semakin memperkeruh suasana dan mempengaruhi opini publik. Kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Cepet atau digores, lip. Warung baru nih. Uang keamanannya, men. Hensi. Hensi. Apaan sih, Hensin? Hah? Uang keamanannya, men.